Kita awali informasi yang pertama, pasukan gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika menggelar apel gabungan. Apel tersebut dalam rangka persiapan pengamanan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ke Timika, Papua. Apel pasukan itu digelar di hanggar area PT Freeport Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kasrem 174 Garing ATW, Kolonel Infantri Fred Willem Rizard. Diketahui kedatangan Wapres RI Ma'ruf Amin untuk meresmikan gedung PCNU dan Yayasan Samatoa. Sementara itu, sebanyak 700 lebih personil gabungan yang disiagakan untuk melakukan pengamanan selama Wapres di Timika. Kasrem 174, Kolonel Infantri Fred Willem Rizard menyampaikan, gelar apel pasukan telah dilakukan dalam rangka pengamanan kunjungan Wapres di Timika. Kolonel Infantri Fred menuturkan, sebagai aparat keamanan selalu antisipasi apabila ada kunjungan dan aparat keamanan selalu siap mengamankan. Pengamanan akan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pengamanan ring 1, ring 2, dan ring 3. Jadi tadi barusan kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan Bapak Wakil Presiden. Jumlah personil TNI Polri bersama dengan Satpol PP maupun Dishub itu kurang lebih 700 orang yang kita gelar. Akan ditempatkan di titik mana saja, Komandan? Jadi empat titik yang pasukan ditempatkan. Yang pertama adalah di bandara sendiri, yang kedua di Hotel Rimba Papua, yang ketiga di tempat peresmian Sumatua, dan yang keempat adalah tempat peletakan pertama pembuatan kantor NU yang ada di Timika. Dari Papua Timika, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.